Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Nur Fadlillah binti Muhammad Nazar bersama dengan kumpulan Nur Nabilah binti Kamarudin dan Emiliana binti Muhammad akan membentangkan satu isu dalam pendidikan berkaitan dengan buli cyber dalam kalangan pelajar. Okey, kita pergi ke pengenalan. Sememangnya pendidikan menjadi isu utama di negara kita kerana pendidikan menjadi teras penting dalam pembangunan negara yang membabitkan setiap individu. Malah dengan sistem pendidikan yang ada di negara kita, masyarakat dan negara dapat membangun dengan lebih baik. Namun, walaupun kita ada pendidikan, tetapi isu-isu sosial pendidikan sering diperkatakan sejak dari dahulu lagi. Ia menjadi satu duri dalam daging buat institusi pendidikan kita. Kerana isu-isu ini telah mengganggu sistem pendidikan yang ada di negara kita. Maka apakah contoh-contoh isu-isu sosial pendidikan yang ada yang ataupun yang sering dipersoalkan? Kita tengok ya. Okey, yang pertama, apakah contoh isu-isu yang sering diperkatakan yang berkaitan dengan pendidikan ni? Isu-isu sosial ya. Kalau dulu kita pernah dengar berkaitan dengan buli sampai kempen Say No to Bully. Waktu tu ada satu zaman tu buli tu menjadi berleluasa di kalangan pelajar. Seolah-olah pelajar ini ingin menunjukkan sikap buli tu adalah salah satu perbuatan yang hebat dalam diri mereka. Kalau dulu buli fizikal, tapi hari ini kita akan dengar buli cyber. Okey, selain daripada buli cyber, pelajar-pelajar juga ada melakukan jenayah kecil mahupun berat. Contoh jenayah yang kita biasa dengar adalah mencuri. Mencuri sering diperkatakan di sekolah. Tidak kira lah mereka mencuri apa. Mencuri alat tulis, mencuri basikal. Pelajar yang datang ke sekolah dengan basikal, dia mencuri. Seolah-olah perbuatan mencuri itu ada sesuatu perbuatan yang biasa bagi sebahagian pelajar. Okey, selain itu ada juga isu sosial berkaitan dengan pergaduhan dalam kalangan pelajar. Kadang-kadang isu mereka bergaduh ataupun penyebab mereka bergaduh adalah isu-isu yang kecil sahaja. Dan akhirnya membawa satu pergaduhan yang besar dan menjadi teruk. Sampai ada yang masuk ke hospital disebabkan pergaduhan. Okey, yang seterusnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar adalah berkaitan dengan soal adab, akhlak mereka. Ada yang bercakap kurang sopan dengan guru ataupun orang yang lebih tua. Ada juga perangai mereka yang suka mengganggu pelajar lain sesuka hati. Ada juga masalah merokok dalam kalangan pelajar. Kadang-kadang mereka merokok di dalam tandas di sekolah, sedangkan di dalam sekolah adalah kawasan larangan merokok. Okey, yang seterusnya isu yang biasa diperkatakan dalam pendidikan ini adalah gangsterism. Ada sebahagian pelajar yang ingin menunjukkan mereka begitu hebat menjadi gangster. Maka perbuatan gangsterism ini mereka mula melakukan buli, memaksa-maksa pelajar lain, menunjukkan something dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga mereka yang sangat berani berlagak something dengan guru-guru mereka sendiri. Okey, tapi hari ini kumpulan kami hanya akan sentuh berkaitan dengan buli cyber. Okey, buli cyber. Kenapa kami tertarik dengan isu sekarang, isu buli cyber ni? Kerana teknologi yang ada sekarang ni, semua orang menggunakan teknologi. Kalau disebut kata cyber, maka ia berkait rapat dengan alam teknologi. Kenapa kami sentuh buli cyber sebagai isu yang ingin dibincangkan pada hari ini? Kerana semua pelajar boleh dikatakan 90% mempunyai telefon bimbit masing-masing, ada telefon bimbit peribadi. Maka mereka menggunakan telefon untuk pelbagai tujuan, baik mahupun buruk. Apabila berlaku begitu, maka adalah penyebab masalah sosial dalam masyarakat juga semakin meningkat dengan adanya aktiviti buli cyber. Okey,
saya bawakan di sini adalah satu keratan akhbar yang berkaitan dengan isu semasa juga dalam utusan Malaysia keluaran 2017. Okey, kita tengok ya. Dia punya tajuk utama akhbar ni. Komen jelik juga dianggap buli, kategori baharu, salah laku pelajar dalam alam cyber. Okey, saya baca sikit daripada keratan akhbar ni. Perbuatan membuli yang dilakukan oleh pelajar sekolah dalam alam cyber akan menjadi salah laku kategori baharu, salah laku yang akan diwujudkan oleh KPM. Okey, bukan main-main ya. Salah laku di alam cyber akan diwujudkan dalam salah laku baharu oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia kita. Okey, Timbalan Menteri Pendidikan waktu tu, Senator Dr. Chong Sin Woon berkata perbuatan-perbuatan seperti memberi komen jelik dan menyebarkan mesej yang merosakkan perlu dianggap sebagai buli, sama seperti memulau dan memboikot pelajar lain. Okey, menurutnya pihaknya kini sedang meneliti dari aspek perundangan dan amalan di negara-negara lain sebelum memasukkan buli cyber sebagai salah laku kategori baharu di sekolah. Okey. Jadi jangan main-main ya dengan buli di alam cyber. Ia boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, pelajar-pelajar perlu diingatkan komen yang baik-baik saja di media sosial supaya kita tidak disaman ataupun dikenakan tindakan undang-undang. Okey. Seterusnya, okey, kenapa buli cyber ni boleh terjadi? Kenapa? Kita tertanya-tanya kenapa ada juga orang yang ingin melakukan buli di alam cyber. Okey, kadang-kadang mereka melakukan buli ni secara mengambil video-video klip yang pendek hanya untuk ditularkan, diviralkan untuk mendapat ataupun populariti. Namun ia menjadi satu pembulian kepada mangsa yang mangsa terbabit. Okey, ada yang ambil gambar kawan tengah tidur dalam kelas dan sebagainya, viral. Dan ia adalah satu pembulian sebenarnya. Ya. Yang kedua, buli cyber dilakukan oleh orang tanpa kawalan kerana internet tu free, percuma. Maka mereka menyebarkan sesuatu dengan sesuka hati dan meluas. Bila tersebar, contohnya pelaku ataupun mangsa yang diambil video tu akan merasa malu dan merendah diri dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya, tekanan cyber ni akan terjadi apabila komen-komen negatif timbul. Bila viral ada komen-komen negatif, maka akan memberi kesan kepada segenap masyarakat lah. Seterusnya, perkataan netizen. Netizen, net tu adalah network. Netizen tu adalah citizen, network citizen, okay? Netizen, kita panggil netizen yang menjadi keyboard warrior. Semua nak memberi pendapat masing-masing. Dan buli cyber ni adalah sesuatu yang perlu kita hati-hati, jaga-jaga, yang perlu kita beri kesedaran kepada pelajar maupun guru untuk kita berjaga-jaga di alam maya. Okey, walaupun orang tak kenal muka kita dan sebagainya, tapi orang boleh ambil tindakan undang-undang. Okey, untuk bahagian ni saya setakat tu saja. Saya akan serahkan info seterusnya kepada kawan saya pula. Terima kasih. Assalamualaikum.